Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau berbagi resep olahan singkong, dan ini merupakan jajanan tradisional yang namanya adalah sawut. Nah, untuk yang pertama kali gabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis, serta nyalain juga notifikasinya agar setiap aku upload video-video terbaru selalu ada di HP kalian. Oke, terima kasih dan happy watching. Nah, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah, nah di sini aku menggunakan 1 kg singkong, kemudian 10 sendok makan gula pasir, kemudian 1/4 butir kelapa yang sudah diparut, kemudian garam, vanili, dan pewarna. Nah, langkah pertama untuk kelapa yang sudah diparut ini aku beri garam 1/4 sendok teh, kemudian aku aduk-aduk. Aku campurkan biar merata. Kemudian bila dirasa sudah merata, lalu dikukus, dan aku menggunakan daun untuk alasnya. Nah, di sini aku kukus sebentar aja, cukup kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu kukusan kelapanya, aku mau parut dulu. Untuk parut ini sesuai selera ya, bisa panjang dan bisa pendek. Kemudian setelah selesai memarutnya, lalu masukkan gula pasir 10 sendok makan. Kemudian masukkan garam 1/4 sendok teh. Kemudian masukkan vanili, aku pakai 1 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah semua tercampur merata, lalu ambil mangkok 3 dan aku mau bagi-bagi buat aku kasih pewarna. Nah, di sini aku menggunakan 3 warna, yaitu kuning, kemudian aku pakai warna hijau dan warna merah muda. Setelah itu kita baru campurkan agar pewarnanya merata. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kemudian dikukus selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit ini sudah matang dan bisa diangkat. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Jadi makannya itu dicampur dengan menggunakan kelapa yang sudah dikukus tadi. Jadi rasanya itu manis, terus kemudian ada gurihnya sedikit karena di kelapanya tadi udah diberikan garam. Oke, selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Boleh juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.